Welcome back guys, sama Solo Sound Stereo. Kali ini saya mau kasih sedikit tutorial tentang cara bikin box di Toyota All New Fortuner ya. Nah, ini kemarin lupa nggak di ini pola-polanya. Next mungkin ya. Jadi kira-kira seperti ini. Dipotong dulu kayu-kayunya. Pakai kayu boleh, kalau mau lebih cepat itu biasanya pakai resin. Cuma kalau resin itu biasanya ada beberapa orang yang gatel kalau kena resin. Jadi pakai manual aja kayu, habis itu dipotong-potong, disesuaikan polanya biar jadi bisa agak membulat gitu, terus habis itu didempul. Nah, kayak ini. Ini belum ditempel ya. Akhirnya pakai glue gun yang kayak plastik itu sama Alteco. Nanti di dalamnya ditambahin lagi, dicor sama resin biar dia jadi solid. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Jangan terlalu encer juga dong, bro, biar enggak leleh-leleh kemana-mana. Nah, ini pas prosesnya di atas, kira-kira seperti ini. Tinggal dihalusin, diamplas, nah udah jadi ya. Ya seperti itulah kira-kira jadinya. Oh ya, ini kita bungkusnya kita pakai ini kain buat baju ya, atau apa ya, teman-teman di sini manggilnya biasanya kain polo. Jadi kita belinya tuh per kilo, tiap kiloan. Tapi kalau customer mau pakai Oscar, ya nggak apa-apa, kita turutin. Cuma ini lebih simpel aja sih, bagus. Elegan, tapi sekali kotor apa sih? Oke, guys, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe.